sepertinya sudah tidak terlihat lagi, kita buka ya. Aduh teman-teman sekalian, ini jangkauan kita gagal teman-teman sekalian. Stupnya sepertinya dimasuki oleh hama. Apalagi dengan saya Herwan di channel YouTube Herwan KJT Official. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita akan mengecek berapa cangkokan trigona jenis Savian yang pernah kita cangkok. Usianya kurang lebih 3 bulanan ya. Sekarang kita akan lihat perkembangannya, apakah berhasil atau tidak. Ini dia teman-teman, satu cangkokan kita, cangkokan trigona Savian ya. Kita, oh ini banyak semut teman-teman sekalian ya. Sepertinya sudah tidak terlihat lagi, kita buka ya. Aduh teman-teman sekalian, ini jangkauan kita gagal teman-teman sekalian. Stupnya sepertinya dimasuki oleh hama ya. Ini kita lihat, ini bipolarnya sepertinya dimasuki oleh hama ini. Ini ada ini teman-teman, bipolarnya ada semut dan hama yang menghinggapi bipolar trigona ini teman-teman ya. Trigonanya sudah tidak ada ya teman-teman sekalian itu. Waduh, ini tidak berhasil ya, padahal ini cangkokan ini usianya kurang lebih 3 bulanan teman-teman sekalian. Kita menunggu lama, saya sering kontrol, tapi pada pengontrolan kali ini kita mendapati hasil yang mengecewakan teman-teman sekalian. Ini bipolarnya seperti ini ya, banyak kutu yang menghinggapi semut juga, tidak ada ini tutup ada rayap juga. Waduh gagal ini teman-teman, ini selangnya udah cabut juga ya. Ini dia kondisi kotak cangkokan kita teman-teman ya, ternyata dimasuki oleh hama. Ini propolisnya, itu bipolarnya dia sudah lebur ya, hancur, dimakan oleh rayap dan kutu ya. Aduh ya, sekali sayangkan teman-teman sekalian, ini kita sudah lama menunggu kurang lebih 3 bulan ya, berharap mendapatkan hasil cangkokan yang sempurna, yang ada telur serta ratunya, serta madu dan bipolen. Tetapi ternyata kita mendapatkan hasil yang belum berhasil lah ya teman-teman sekalian. Kita berhasil yang tidak memuaskan ya. Ya kita sabar saja ya teman-teman sekalian. Berarti kita sudah berusaha ya. Ini adalah sarangnya ini. Nah ini. Ini sepertinya juga sarangnya sudah tidak ada isinya ini. Ini sudah dihinggapi oleh semut sepertinya ini, sasaran dan rayap ya. Belum ada aktivitas keluar masuk. Trigonanya tidak ada sepertinya. Memang di sini di tembok ini banyak sekali, ada sekitar 5 sarang ya teman-teman sekalian. Sudah sering sekali kita pasangkan apa namanya cangkokan, namun tidak pernah berhasil ya teman-teman sekalian. Ini satu yang gagal. Ini apa namanya bipolarnya rusak ya, sepertinya dihinggapi oleh apa namanya kutu ya, atau hama yang berupa kutu ya. Ini juga ada sarangnya teman-teman. Nih, ini bisa dilihat, ini sarang trigona Savian ya.
ini masih aktif teman-teman sekalian. Ada yang keluar. Oke, ini saat ini juga teman-teman, ini bisa dilihat dengan jelas itu ada sarangnya. Ini corongnya. Itu ada beberapa lebahnya mengintai berjaga-jaga di depan. Ini pernah kita cangkok juga teman-teman sekalian, namun tidak berhasil. Akhirnya kita tidak lanjutkan ya, kita biarkan saja dia berkembang di sini di pondasi rumah warga ini. Lokasi di pinggir sungai ya teman-teman. Nah, ini cangkokan yang masih terpasang ya teman-teman sekalian. Ini rumahnya. Ini kotaknya. Kita akan lihat, nah itu corong keluar masuknya. Itu. Kita buka saja ya, kita lihat perkembangannya teman-teman sekalian. Astaga, banyak semut ini teman-teman. Semoga tidak merusak isi dalamnya. Kita tiup saja semutnya. Waduh. Semutnya. Bersihkan ya teman-teman. Inilah perlunya kita mengecek atau mengontrol cangkokan kita supaya kita mengetahui kondisinya ya. Bila ada hama seperti semut seperti ini bisa kita bersihkan ya. Nanti kita buka teman-teman ya. Itu dia teman-teman isi dalamnya. Nah, itu belum bertelur dan belum bermadu. Ini hanya membuat lapisan ya teman-teman sekalian. Ini propolisnya tebal sekali.